Ya, sebelumnya kami ingin menuju ke kuasa hukum. Kuasa hukum apa saja yang sudah disiapkan, dalam artian bukti-buktinya apa aja sih yang sudah disiapkan dari kuasa hukum ini? Ada siapa saksinya, kemudian dokumen-dokumennya? Ya, baik. Kami sudah sangat siap dokumen-dokumen ini, ya. Kami sudah siapkan. Hanya saja karena pra-peradilan ini adalah esensinya untuk memutuskan, ya, menetapkan sah tidaknya penetapan tersangka terhadap Egy Setiawan, maka kami yang akan kami lakukan ini nanti, ya, akan membantah alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik yang menetapkan klien kami sebagai tersangka. Nah, itu yang paling penting. Nah, kami sudah menduga sejak awal penetapan tersangka Egy Setiawan itu dalam kompresi persnya menurut Kabid Humas saat itu adalah salah satunya pengakuan Aep, kesaksian Aep dan pengakuan terpidana yang katanya teman sekolah. Nah, kami sudah siapkan ini untuk membantah itu. Nah, tapi yang paling penting adalah dalam DPO-nya itu Peggy alias Perong, kemudian yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, kami juga menyiapkan saksi-saksi, ya, kalau Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy alias Perong. Jadi kami akan lihat dulu, ya, kami normatif dulu dalam arti bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Ya, Peggy Setiawan bukan Peggy alias Perong. Peggy Setiawan tidak berada di TKP. Namun kami menunggu apa alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, ya, atau petunjuk-petunjuk lainnya yang menetapkan klien kami sebagai tersangka, maka kami akan bantah itu pasti karena kami sudah siapkan semua alat buktinya. Baik, kita ke Pak Beni. Pak Beni, ini terkait dengan P19 dari Kejati, Jawa Barat. Sebenarnya apa yang menyebabkan berkas yang disiapkan oleh pihak kepolisian ini tidak lengkap dan dikembalikan lagi? Ya, untuk pengembalian berkas dengan petunjuk atau P19 itu hal yang biasa. Dalam proses penanganan perkara, bahkan ada yang berkali-kali, kita semua tahu kan ada berkas perkara, salah satu kasus yang menarik perhatian publik, itu sampai berkali-kali. Artinya dalam hal ini, jaksa memang perlu hati-hati dan perlu yakin, karena merekalah yang akan bertempur di persidangan nanti untuk membuktikan. Sehingga ketika masih ada kekurangan sedikit pun pasti minta dilengkapi, ditambah dan sebagainya. Dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi atau dipenuhi oleh penyidik. Jadi di jajaran Polri itu P19 hal yang biasa. Jadi bukan hal yang istimewa. Biasanya kalau kasus yang simple itu cepat sekali. Oke. Okay. Kasus ini kasus berarti nggak simpel ya Pak untuk. Oke. Okay. Kasus ini cukup kompleks, Peggy Setiawan. Kemudian P19 berkas tersebut dikembalikan. Apakah itu bisa menunjukkan bahwa tampaknya polisi juga nggak yakin nih dalam menetapkan Peggy Setiawan? Orang kan bisa berpikir ke arah sana begitu, Pak. Ya, kalau menurut saya penilainya tidak seperti itu. Karena ini hal yang biasa di dalam proses penyidikan. Dalam pengiriman berkas perkara itu hal yang biasa. Jadi bukan hal yang sesuatu yang kemudian dikaitkan dengan wah ini berarti tidak yakin, wah ini berarti tidak cukup bukti dan sebagainya. Karena dari petunjuk jaksa nanti bisa dibaca apa saja yang harus dipenuhi, apa saja yang harus dilengkapi. Di sana kita bisa tahu nanti sejauh mana pembuktian itu maksimal atau belum, atau sudah dinilai siap untuk diajukan ke pengadilan atau belum. Baik. Prof. Hipnu, dari kajian akademis, apa ada hubungannya ketika berkas ini belum lengkap di Kejati dengan besok di pra-peradilan? Ya, sangat sekali. Karena kan kemarin kalau kita lihat kan syarat formil dan material. Apa itu syarat formil? Syarat formil adalah identitas subjek pelaku, subjek terduga, subjek tersangka. Ini harus jelas, karena sumbernya kan DPO, Mas. Ya. Ini yang jadi problem. Jadi kalau kita lihat pra-peradilan biasa, itu hanya menguji sah tidaknya bukti, tapi kita sekarang kalau Peggy menguji tentang Peggy itu Peggy betul atau Peggy tidak. Itu. Karena kalau dalam ilmu hukum nanti sampai pada Peggy itu tidak, ada tuh kesesatan, error in personal, itu ya jangan sampai. Makanya kejaksaan mengembalikan itu Peggy itu siapa, anak siapa, rumahnya siapa, saudaranya siapa, sekolahnya di mana. Harus clear itu Mas sebagai subjek pelaku tindak pidana. Sehingga kalau tidak,
ya nanti dapat dibatalkan atau menjadikan batal demi hukum. Itulah yang saya kira kejaksaan hati-hatinya ini harus memenuhi syarat formil dan material. Materialnya apa? Lokus tempus deliktinya. Di mana? Kan ada suatu perpindahan. Peristiwanya di mana? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Itu juga harus clear. Jangan sampai jaksa membuat dakwaan itu melompat-lompat. Ini juga berpotensi menjadi batal demi hukum. Apa risikonya batal? Kalau sampai BAP ini tidak bisa menjelaskan dan kemudian jaksa menerima saja, menjadikan batal demi hukum. Artinya dianggap proses hukum tidak ada nilainya. Begitu. Oke, Prof. Ibnu, kalau dari apa yang kita lihat selama ini, apa yang disampaikan polisi keyakinannya terhadap Peggy Setiawan ini adalah Peggy yang asli yang selama ini DPO, kemudian kita juga melihat kontroversi di masyarakat, ada yang mungkin tidak yakin bahwa Peggy ini adalah Peggy yang dicari selama ini. Prof. Ibnu melihat posisi kekuatannya seperti apa antara kuasa hukum yang mengatakan sudah akan membawa saksi dan juga sejumlah dokumen dengan apa yang sudah disiapkan oleh aparat berwajib. Nah, ini yang harus dikoreksi. Pra-peradilan, Mbak, itu belum masuk pada pokok materi. Ya, betul. Pra-peradilan adalah terkait dari eksaminasi objas, bukan invasi objas. Tapi paling tidak, dengan seperti ini, Pak Tony sudah memberikan bantahan-bantahan, buktinya bahwa tidak akurat, kan itu. Kemudian, polisi juga memberikan buktinya seperti itu. Baru di situ. Tapi nanti hakim akan melihat apakah ini akurat dan tidak. Ini yang menarik, karena memang mau tidak mau, Mbak, dalam kasus ini bukan lagi eksaminasi, tapi juga masuk sedikit-sedikit investigation of justice. Karena apa? Menunjukkan bahwa PG ini asli atau tidak, itu dulu yang penting. Mm-hmm. Kalau masa perbuatan nomor dua, kalau sampai PG itu keliru, berarti semuanya keliru. Yeah. Baik. Itu yang harus diperhatikan besok itu dalam menentukan suatu perkaranya. Baik, dari Prof. Ibnu kita menuju ke Mas Tony. Mas Tony, Anda yakin betul bahwa polisi ini salah tangkap dan Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini bukan Peggy atau Perong. Ini seperti apa, Mas? Iya, itu yang disampaikan Prof. Ibnu itu luar biasa. Artinya syarat formil itu penting, jangan sampai error in persona. Ini sudah diuji, ya. Ketika berkas diserahkan kepada jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, jawaban Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Pak Cahya, berkas penyidik itu atas nama PS belum memenuhi syarat formil dan material. Bayangkan, berarti kaitannya dengan Peggy alias Perong, ya, kami yakin bukanlah Peggy Setiawan. Sulit itu untuk mencari petunjuk-petunjuk data-datanya bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong sebagaimana dalam DPO. Ini yang kami yakin, apalagi materialnya. Jadi kami ini sebenarnya, ya, karena sering ditanya sama presenter bukti apa bukti, ya kami jawab. Tapi dalam pra-peradilan kami tidak menunjukkan bukti saja, ya itu akan dievaluasi, akan dilihat itu oleh hakim tunggal. Apakah formilnya benar, kan, bahwa itu subjek pelaku tindak pidananya Peggy Setiawan, sementara Peggy alias Perong dalam DPO. Kan itu aja nanti dilihat sama hakim tunggal itu. Jadi kami sebenarnya diam saja, hakim lebih cerdas itu nanti untuk melihat Peggy Setiawan ini Peggy alias Perong apa bukan. Itu ya, yang pokok. Tapi kuasa hukum paling penting perannya juga untuk membuktikan bahwa ini sebetulnya apakah memang sosok Peggy atau bukan yang ditangkap oleh aparat berwajib ini. Nah, kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah kuasa hukum mungkin punya bukti pembanding antara Perong atau Peggy yang dicari dengan Peggy yang saat ini sudah ditahan oleh aparat berwajib. Data pembanding itu punya enggak, Mas Tony? Ya, nanti kami masih mempunyai bukti-bukti yang belum kami tunjukkan ke publik, ya. Nanti akan tercengang nanti, ya, itu penyidik ini, ya. Jadi biarkan dulu, ya. Tapi kalau kami harus membuktikan, ya memang kami buktikan nanti, makanya kami itu sudah siap semua. Alat bukti-bukti itu sudah siap. Kami lihat situasi di Prapit nanti, kan. Nah, jadi akan kami bantah dengan bukti-bukti lain, bisa untuk membantah alat bukti yang dimiliki penyidik. Itu. Baik, Pak Beni, ketika Anda melihat dalam kasus ini, apakah prosedur yang sudah dilakukan pihak kepolisian ini sebenarnya sudah benar dalam penetapan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka, sehingga juga meyakinkan bahwa nantinya di pra-peradilan ini polisi juga dapat memenangkan proses pra-peradilan ini? Ya, karena kasus ini menjadi atensi publik, ya, tentunya pihak Polri dalam hal ini penyidik sangat hati-hati ketika mengambil langkah-langkah, diantaranya adalah dimulai dengan mengidentifikasi
untuk mengidentifikasi apa yang dipaparkan ke kami ketika kami menerima gelar di sana, begitu runut semua nama Peggy itu dikumpulkan, didata satu-satu-satu, kemudian nanti didukung dengan saksi-saksi-saksi sampai dengan mengerucut. Sampailah pada Peggy yang sekarang ini. Itu baru salah satu. Kemudian juga ada tahapan lain yang dilakukan oleh penyidik yang kemudian akhirnya meyakini bahwa Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini, sehingga dilakukan upaya paksa sampai dengan penangkapan, penahanan, dan kemudian saat ini diproses untuk pemberkasannya. Seperti itu. Jadi memang harus ekstra hati-hati, dan sidang pra-peradilan ini penyidik dimintain pertanggungjawabannya atas langkah yang sudah diambil. Nah, marilah kita tunggu nanti hasil sidangnya ini. Ya, ini menarik tadi statement yang disampaikan oleh Mas Tony. Nanti semuanya akan tercengang ini di persidangan dengan apa yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. Apa sih yang bikin tercengang nantinya itu? Ya, kami sudah tahu dari salinan BAP yang kami terima, salinan BAP tersangka Peggy Setiawan, ya. Di situ di antaranya itu penyidik tetap menanyakan motor Suzuki Smash. Suzuki Smash itu warna pink. Nah, kemudian apa sih dasarnya penyidik sampai ngotot menyita motor Suzuki Smash warna pink, padahal sudah dijelaskan bahwa motor Suzuki Smash itu dalam jawaban Peggy Setiawan itu sudah rusak lama sejak bulan Mei karena karburatornya rusak, ya. Sehingga kalau diduga bahwa itu dilakukan tindak pidana pada tanggal 27 Agustus 2016, maka motor jauh sebelum terjadi tindak pidana itu sudah rusak. Tetapi tetap penyidik di situ dalam BAP itu tetap menanyakan itu. Maka kami menduga penyidik mempunyai informasi bahwa motor warna pink itu dan kemudian dirubah jadi biru itu berada di TKP. Kami mempunyai postingan bukti lain bahwa yang diduga motor yang ada di TKP itu adalah ada, nanti akan kami tunjukkan di persidangan. Baik. Baik, kita ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, ini orang awam aja pengen tahu ketika sudah ada hasil dari sidang pra-peradilan ini, hasilnya ke arah mana, Prof? Baik itu ketika polisi menang ataupun ketika kuasa hukum menang. Ya, kalau toh polisi kalah, polisi punya kewajiban untuk menentukan subjek hukum yang lain. Sebetulnya siapa? Kalau terkait subjeknya. Juga termasuk buktinya. Kalau ternyata bukti-buktinya kurang atau bukti tidak bernilai, bukti hasil apa? Karena dalam proses pra-peradilan ini, Mbak Tisa, Mas Aditya, itu bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Artinya kalau sampai polisi, ya nanti diajukan kembali. Sampai menentukan bahwa perkara ini adalah bukan Peggy. Atau kalau memang seperti itu, perkara ini harus dihentikan demi kepentingan hukum. Artinya bukti kurang. Sehingga Peggy ini selesai. Ya. Selesai. Karena bukti kurang. Bukti itu ada tiga. Demi kepentingan hukum, bukti kurang. Demi hukum, kalau terdakwa meninggal, tersangka meninggal. Demi kepentingan umum, kalau terkait dengan kepentingan negara. Dan terakhir adalah demi restoratif justice, demi keadilan. Ini sebagai bentuk kepastian seseorang yang diproses hukum ketika bukti tidak cukup terhadap untuk menentukan seseorang sebagai tersangka atau tidak. Baik, kalau misalnya Peggy Setiawan bukan tersangka, kompensasi yang diberikan terhadap Peggy Setiawan yang saat ini sudah menjalani tekanan baik secara fisik dan psikologis ini seperti apa? Ya, dalam undang-undang diberikan rehabilitasi dan ganti rugi. Disinilah saya kira PP 2018 memberikan suatu rekomendasi ketika seseorang dalam suatu persidangan, ketika suatu proses dinyatakan negara itu bisa penyidik, bisa jaksa, ya, melakukan kekeliruan, maka yang bersangkutan diberikan rehabilitasi, ganti rugi. Sampai kalau nggak salah berapa juta, saya tidak hafal. Itulah saya kira negara sudah memberikan suatu argumen aturan bahwa ketika ada suatu kesalahan-kesalahan, maka negara wajib merehabilitasi dan wajib memberikan ganti rugi kepada Peggy yang bersangkutan. Baik, Pak Benny Mamoto, kalau seandainya nanti kita nggak tahu ya hasil persidangan ini akan seperti apa. Kalau menurut Anda, apa yang nantinya akan terjadi kepada polisi dan juga kepada Peggy kalau in case ternyata pra-peradilan Peggy ditolak dan juga pra-peradilan Peggy ini diterima? Ya, jadi kita perlu menunggu dulu ya, proses ini kan baru mau berjalan.
Jadi kalau kita berandai-andai agak repot juga. Tapi yang jelas sudah disampaikan oleh Prof. Ibnu tadi, tentunya ada resiko ketika pihak penyidik nanti dalam pra-peradilan ini kalah, kemudian nanti dari putusannya bunyinya apa, nah di situ akan dilakukan evaluasi. Apakah ketika proses penyidikan yang dilakukan itu ada kelemahan-kelemahan, itu nanti akan terungkap dari persidangan ini. Dan ini tentunya kami dari Kompolnas akan mengevaluasi di mana kelemahan-kelemahannya untuk nanti menjadi bahan masukan ke depan untuk antisipasi dalam hal menangani kasus-kasus, khususnya kasus-kasus yang sudah lama terjadi dan kemudian baru dilakukan penyidikan sekarang. Karena kita juga tahu banyak kasus ya yang sampai sekarang ini belum terungkap. Kematian mahasiswa UI di kolam atau di danau di UI, kemudian pembunuhan pelajar di Bogor yang ditusuk, yang terlihat di CCTV, pembunuhan ASN di Semarang. Ini tentunya nanti menjadi tantangan tersendiri buat penyidik. Ya. Ketika nanti sudah bisa mengidentifikasi pelakunya, nah proses pembuktiannya itu tidak mudah. Ketika pendekatan saintifik itu ada kelemahan-kelemahan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Benny Mamoto, terima kasih Prof. Ibnu, dan terima kasih juga Mas Tony sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.